ketik rotate-nya min 30. Nah, jadi ya. Eh, coba digoyang, Kang. Goyang set. Iya. Ketemu. eh lah ketemu maning nang drafter ngapak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya di channel drafter Ngapak ya. Langsung saja lah ya. Kemarin kan kita mulai belajar tiga dimensi membangun rumah ya dari dinding, jendela tiga dimensi, pintu tiga dimensi, cara masang jendelanya, cara menggambar rangka plafon, kemudian cara membuat konsep kuda-kuda, kemudian menggambar kuda-kuda tiga -kuda dimensi. Ya, lumayan ya. Karena gue belajar kayak gue ya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memasang kuda-kuda yang kemarin kita gambar bareng-bareng, ya. Nah, kemarin kan kita gambar ini, kan, tiga dimensi, ya. Ini, nah, nanti akan kita pasang ke rumahnya, ya. Pasang nanti hasilnya, targetnya adalah seperti berikut ini nah ini seperti ini ya oke alon-alon baik belajar ya nah tapi tutorial ini hanya sebagai latihan saja ya nanti kalau ukur-ukurannya bisa disesuaikan dengan desain teman-teman oke siap ayo ready ya, Ridi bangetlah lah ya langsung ke TKP Oke lanjut Sebelumnya bagi teman-teman yang baru menemukan video ini Silahkan download dulu materi ini di sebelum video ini ya Sebelum video ini Ini ya Nanti di link deskripsinya ada link untuk mendownload gambar ini Jadi lebih enak ya Karena materi ini e, berurutan Oke Nah kita coba langsung ke left jadi akan kita ambil ini ya copy aja blok kemudian ctrl C ctrl C maka dia akan menyimpan di memori komputer kemudian saya sudah mempersiapkan ini ya sudah mempersiapkan rumah yang kosong ya yang belum ada atapnya tadi karena di left sekarang juga diatur di left kemudian edit paste block kenapa harus di block karena biar nyeleksinya gampang ya begitu klik langsung kau pilih semua tidak satu-satu biar nggak ambiar kayak gue ya eh ini sudah masuk nah biasanya kalau tiga dimensi kalau asal paste seperti ini biasanya dia lari kemana-mana biasanya nah tuh kan nggak, lurus ya seperti itu ke sono ke sini ke sono ke sini gitu ya jadi kalau saya biasanya tak giniin aja oke saya buat wireframe dulu nah saya move ya move biasa M kemudian cari news di sini news tempelin dulu asal nempel dulu nggak apa-apa ini asal nempel ya oke nah nanti saya akan menempatkan ini center ini ya terhadap center kuda-kuda ini saya buat garis bantu di sini. Oke, kurang lebih segini ya. Nah, kita ukur jaraknya berapa? Karena akan saya akan menggeser ke sini pas di tengah-tengah ini. Oke. Nah, saya menggunakan teknik ini karena menurut saya gampang ya. Kalau ada teknik yang lain silakan. Nah, kenapa harus digitnya banyak di belakang? Karena biar akurat, lebih akurat gitu ya. Untuk memunculkan digit yang banyak ini tekan D kemudian modify nah di sini ada fit ya eh sorry sorry bukan fit tapi sebelahnya fit yaitu primary unit nah di sini dibikin aja uh, di belakang koma ada tiga ya dua atau tiga lah gitu biar akurat kemudian di oke okay, ya nah sekarang saya move ke kiri move M enter select objeknya enter klik kiri sembarang aja ya, klik kiri sembarang. Nah, geser ke kiri sejauh ini. Ketika aja persis 6875 koma, namanya titik ya. 812. Kemudian enter. Oke. Nah, kalau ini sudah menunjukkan 0 artinya sudah center. Kayak gitu aja caranya, gampang, Bro. Ya. nah sekarang view yang lain, karena ini view left belum tentu pas di tengah-tengah si rumahnya ya ini kalau ini tampak samping samping kiri sekarang sama tamping eh tampak samping tampak depan front nah ini ini contohnya ya nah sekarang posisinya jadi sini dia nah ternyata kurang sedikit ya kurang sedikit kurang geser ke sini ini akan saya taruh di sebelah sini karena bagian bagian yang luar ini bagian luar, ini ada di dalam ya ada di dalam saya buat front lagi nah ini ada di dalam dari kebalik ya dari kebalik saya tarik ukurannya dulu aja segini nah jadi saya menggeser biar bagian ini ada di sini. Menggeser lagi. 5965. Enter. Nah, jadi ya. Oke. Ini ada genteng yang sudah saya siapkan buat e, materi selanjutnya. Tapi saya sembunyikan dulu ya, sabar ya. Oke. Nah, ini udah ketemu ukurannya. Sudah di posisi ini. Nah, kemudian setelah ini kita cek lagi tanpa atas tanpa atas kelihatannya sudah pas tampak kiri left sudah ya Nah kalau pengen lihat tanpa ininya pakai set it with edge kemudian kita goyang ya sudah pas ya Oh caranya seperti itu tadi Oke selanjutnya saya akan tampak depan lagi untuk memperbanyak memperbanyak kuda-kudanya. Tapi, saya mirror dulu, ya. Mirror dan shift klik kanan untuk memunculkan midpoint di sini. Oke, goyang. Pastikan sama, ya. Ini dengan ini sama. Setelah itu, saya akan tarik ukurannya, ukuran tengah-tengah sini. Nah. Diketahui jaraknya adalah 5845 tengah ya, tengah yang eh, rangka utamanya ya. Oke. Nah, untuk banyaknya ini ya kisaran 900 sampai 800 sampai 900-an ya tergantung dari bentangannya nanti disesuaikan aja. Nah, saya akan coba hitung kal, cal untuk memunculkan ke kalkulator, kemudian enter. Ketik 5845 misalkan dibagi berapa ya misalkan 7 ketemunya berapa 835 ya oke lah masuklah sebagai contoh aja ini ya 835 setelah itu saya array ar klik klik objeknya enter kemudian pilih rectangular nah di sini akan muncul menu array ya array tadi saya membuat 7 artinya 7 1 2 3 4 5 6 7 gitu ya. Nah, jaraknya tadi adalah 8 3 5. Oke. Nah, ini yang simbol ke atas kita tidak perlu ya. Enggak perlu memperbanyak ke atas tapi menyamping aja. Nah, jadi sudah jadi ini ya. Sudah jadi. Kemudian enter. Oke. Seperti ini. Nah, kalau kita tanpa view isometrik, S eh, isometrik jadinya seperti ini ya cakep ya oke selanjutnya selanjutnya saya akan pasang dinding segitiganya dinding segitiga ini maksudnya ya nah ini saya sudah buatkan polanya seperti ini kalau tampak left seperti ini nih nah silakan dibuat ini segini dan segini setelah itu kita join J enter blok semuanya kemudian enter nah sudah terjoin ya kemudian saya extrude extrude nya setebal dinding sama ya XT kemudian klik 120 nah taruh di mana taruh di sini copy endpointnya sini kemudian taruh di sini eh satu lagi copy lagi Kopi yuk copy oke pindah di sini pastikan endpoint oke jadi simpan ya nah jadinya adalah seperti berikut oke seperti ini ya tampilannya ya selanjutnya nanti kita akan pasang rank rank itu maksudnya yang ini nih yang kuning-kuning ini ya eh jangan kemana-mana tetap di on the spot eh salah tetap di drafter ngapak Yo, dilanjut nah gampang kan apa sih bingung nah naik bingung bilang- bilang bela ya oke okay, selanjutnya saya akan mem membuat atau menambahkan rank nah rank tuh ini nih yang kuning-kuning nih ya kalau tampak samping seperti ini ya seperti ini nah trik bagaimana caranya kepriwe ben gampang ayo, ya jadi caranya seperti ini sebelumnya siapkan dulu atau gambar dulu rang dengan ukuran ini ya Oke nanti ini tak kasih di deskripsi lah buat di download ya nah seperti ini terus di join nah kemudian masukkan ke sini nah, saya udah tak siapkan ki listok siap nanang kene oke ya kayak gini pastikan uh, tampilannya left terus ada rank ya kemudian di copy co copy kemana ininya di sini aja endpoint nah nanti taruh di sini eh iya kelewat sebelum di copy ini sebaiknya di umpetin dulu umpetin caranya pakai isolate ya di kanan select dulu kemudian klik kanan kemudian pilih hide nah seperti ini ini enggak hilang artinya dia hanya disembunyikan sementara nah habis itu baru di copy nah endpoint ketemu endpoint di pucuk sini ya di sini ya nah, nge -nge -nge. biasanya kalau langsung endpoint ini agak susah caranya shift klik kanan nah pilih endpoint Nah, seperti itu. Kalau digoyang, nanti tampilannya seperti ini. Nah, kayak gue ya. Nah, tapi jangan dimiringin dulu. Jangan dimiringin dulu. Oke, setelah seperti ini, baru kita extrude. Nah, tampak SW isometric dulu. Extrude ya. Kita extrude. Klik objeknya kemudian enter Nah tuh langsung arahkan ke sini nires maksudnya nires tuh biar dia langsung sama panjangnya dengan uh, jarak kuda-kuda terluar ya biasanya kalau setelah extrude layarnya kembali nol ya maka saya tularin lagi tadi sudah masuk layer yang sebenarnya nih Oke, jadi ya, setelah jadi baru kita perbanyak untuk kemiringan ini nih. Nah, nah untuk yang ini jaraknya macam-macam nih tergantung gendengnya ya. Kalau di tempat saya biasanya gendeng sih, gentengnya ya tergantung ukuran gentengnya. Ini saya ambil contoh aja lah ya, contoh aja mungkin ya sekitar 325 atau berapa lah ya, atau 350 nanti beda-beda setiap genteng saya coba tarik dulu berapa nih kalau ini contohnya nanti kalau saya sudah nemu ukuran gentengnya saya bisa dirubah yang rubah aja kok ya 325 lah ya ini sebagai contoh aja oke nah ini sudah seperti ini tapi jangan dimiringin dulu saya buat array dulu ya kurang lebih berapa nanti bisa hitung nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 16 sampai 17 ya Nah saya array AR Kemudian klik Ranknya Enter Klik rectangular Oke Enter aja nggak apa-apa sih ini Yang ke atas tidak kita enggak memperbanyak ke atas, jadi satu aja. Nah, yang ke samping kita perbanyak 16 ya, 16. Kemudian jarak loncatannya adalah 325. Misalkan pas ketemu genteng yang pasnya di 325. Kemudian enter. Oke, jadi seperti ini loh. Kok ke sono jadinya ya? Ah, gitu. Sabar. Nah, sekarang baru kita miringin. Caranya rotate select hasil arenya, kemudian deketin ke sini, kemudian endpoint, ketik rotate-nya min 30. Nah, jadi ya, eh, coba digoyang, Kang. Goyang set, iya, ketemu. Nah, misalkan ini kurang, kurang satu, ini biasanya dibuat, di ujungnya ada satu ya misalkan seperti itu ini saya buang saya copy aja ke sono ini saya explode ini buang lainnya kemudian ini taruh di sini copy eh move End point sini terus di sini karena kalau tadi 17 mungkin nggak pas ya ini agak beda, kan? Jaraknya kan nah, oke okay. seperti itu. Nah, setelah ini jadi, tinggal kita mirror, nah, kita mirror MI, klik hasil arenya sama klik yang satu ini, enter, kemudian cari mirror lainnya. Sini, tengah-tengah, nah goyang. Coba digoyang lagi, set jadi. Nah, tadi yang sudah kita ilangin, segitiganya, terus kita munculin lagi caranya, klik sembarang objek aja, klik kanan, kemudian end object isolation. Oke, setelah itu, ini saya tularin aja, ya, dimensinya. Nah, biar nggak nganggu, ini saya umpetin. Oke, seperti ini nah saya pengen coba rotate rotate apa namanya di orbit nah ya target kita sudah selesai seperti ini hasilnya ya nah nanti untuk cara pitch to pitch dari range nya menyesuaikan dengan genteng yang akan kita taruh di atasnya nanti ya, nggak apa-apa karena kan ini pakai array tinggal masukin ini aja uh, inputnya aja nanti bisa otomatis berubah sendiri. Nah, kayak gitu, cukup gampang kan? Oke, okay, cukup sekian. Tonton terus video daftar apa karena tutorial ini masih terus berlanjut ya. Oke, okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.